Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Meta, kembali lagi di channelnya Meta. Hari ini aku akan mengajarin kalian untuk tutorial lagunya Samson ya, yaitu Tak Bisa Memiliki. Ya, kalian yang tak bisa memiliki seorang kekasih, kayaknya lagu ini pas banget buat kalian. Oh my god. Wow. Kita mulai saja. Untuk ukulelenya tetap harus dituning ya bre, untuk ukulelenya G, C, E, A. Untuk kuncinya yaitu Meta sambil nyontek ya. Kunci D minor, G, E minor, A minor. Terus kunci F dan kunci C. Itu aja, ada 6 kayaknya ya. D minor, G, E minor, A minor, F, C. Kita ajarin dulu bagi yang belum pernah melihat videonya Meta. Nih, kuncinya seperti ini. Kunci D minor. Jari telunjuk di fret pertama senar ketiga, jari tengah di fret kedua senar keempat, dan jari tengah di fret kedua senar ketiga. Bunyinya seperti ini. Kunci G. Jari telunjuk di fret kedua senar ketiga, jari tengah di fret ke dua senar pertama, dan jari manis di fret ketiga senar pertama. Oh sorry, senar kedua maksudnya. Bunyinya seperti ini. Itu kunci G. Kunci C, kunci paling mudah. Nah, terserah jari yang mana, taruh di fret ketiga senar ke satu. Seperti itu. Dan untuk kunci F, seperti ini, jari telunjuk di fret pertama senar kedua, jari telunjuk di fret jari tengah di fret kedua senar keempat. Bunyinya seperti ini. Dan kunci A minor. Nah, seperti ini. Jari telunjuk di fret kedua senar keempat. Seperti itu bunyinya. Dan kunci apa lagi yang belum ya? Kunci G sudah, D, E minor ya. Sudah ya. E minor seperti ini. Jari telunjuk di fret kedua senar pertama, jari tengah di fret ketiga senar kedua, dan jari manis di fret keempat senar ketiga. Bunyinya seperti ini. Ya, kunci apa lagi yang belum? D minor sudah. Ya udah, kalau emang agak kelewat nanti bisa dilihat di video selanjutnya ya, Bre, atau di video sebelumnya. Oke, untuk genjrengannya down down up down up down 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 up. Oke, kita coba ke intro. Untuk intro kuncinya ada C, G, A minor, G, F, E minor, D minor, G, dan C. Kita coba. Itu intronya. Untuk ke song, nah untuk di song ada kuncinya D minor, G, E minor, A minor, D minor, G, E minor, A minor, terus G, habis itu F, terus G lagi. Oke, kita coba. Seperti itu untuk songnya. Terus kita lanjut ke ref. Mungkin aku tidaklah sempurna, tetapi hatiku memilikimu sepanjang umurku. Mungkin aku tak bisa memiliki lagi ke songnya, Bre.
lanjut. Mungkin aku tidaklah sempurna, tetapi hatiku memilikimu sepanjang umurku. Mungkin aku tak bisa memiliki dirimu seumur. Maaf lagunya atau nadanya agak naik turun, nggak tahu kemana arahnya. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya Meta. Jangan lupa Bray, Meta ingatin lagi di subscribe dan kasih lonceng ya Bray. Sampai ketemu lagi untuk video selanjutnya Bray, bye bye.